Cek dulu ya. Tengok dulu. Pihak keluarga. Mundur. Dilahirkan di Marlintung tanggal 4 bulan Juli 2020. Tangan mengindra bocor. Pendidikan terakhir SMA. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan saya merasa pembunuh. Satu tangan, dua tangan. Terus nyayatnya pakai apa? Pakai pistol korban. Yang saya ambil, yang saya bawa satu juga dalamnya dompet, kemudian Honda dan handphone pak. Berapa banyak uang yang kau ambil? 2 juta pak. Betul. Dadu. Dadu enggak benar. Sebelumnya kau sudah kenal sama korban? Sebelumnya kronologis temuan jasad wanita kebetulan tubuh kemarin. Iya. Jadi kemarin pada hari Selasa tanggal 26 September sekira pukul 10 jadi ada informasi dari masyarakat itu ada ditemukan jenazah perempuan di daerah kebun tebu PTPN 2 desa Tandem Hilir di wilayah hukum Polres Binjai. Jadi setelah itu kami bersama-sama dengan tim dari Polsek setempat melakukan identifikasi jenazah, kami melakukan olah TKP bersama tim Inavis Polres juga tentunya, dan saat itu juga jenazah langsung kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Medan untuk dilakukan otopsi. Ya, pengembangan kasusnya selanjutnya bagaimana? Ya, setelah itu kami sangat mengatensi perkara ini. Lalu kami membentuk beberapa tim dari Polsek setempat, dari Satreskrim Binjai, dan tentunya kami melaporkan kepada Satuan Atas, ke Krimum Polda Sumut. Jadi bersama-sama juga dengan tim Resmob Krimum Polda Sumut, kami langsung melakukan pengembangan, mencari informasi terkait dugaan-dugaan siapa pelaku terkait yang kita duga pembunuhan tersebut. Ya, bermuara terakhir kepada pelaku, identitas pelaku gimana? Ya. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari sebelumnya, yaitu hari Senin, ada masyarakat yang menginformasikan kepada kita terkait sama siapa terakhir korban itu berjalan.
di atas dasar itu kami langsung bersama-sama mencari pelaku, dan pelaku itu kami amankan di daerah sekitaran Jalan Sekip, Kota Medan, di daerah Petisah, dan kami amankan di situ. Pelaku sedang melakukan makan malam. Ya. Dan dari penyelidikan sendiri, motif dari pelaku sendiri apa ini, Komandan? Kalau motif berdasarkan dari pengakuan pelaku, pelaku itu baru kenal dengan korban kurang lebih 1 bulan. Lalu mereka memiliki hubungan kedekatan, dan pada saat itu mereka sedang berjalan-jalan. Memang ini sudah berdasarkan pengakuan dari pelaku, udah akumulasi karena seringnya pelaku itu diomeli, dimarahi. Maka oleh karena itu sebelum berada di seputaran kebun tebu PTP itu, pelaku sudah membawa pisau cutter. Jadi pada saat tiba di kebun tebu, disitulah momennya korban juga berbicara sama pelaku, dan mungkin mereka saling cekcok, dan disitulah pelaku mencekik korban sekitar 5 menit lamanya. Setelah dicekik, korban terjatuh dan pelaku juga masih mencekik, sehingga keluarlah darah dari hidung dan cairan dari mulutnya. Lalu setelah korban tidak sadarkan diri lagi, lalu pelaku mengambil pisau cutter yang telah disiapkannya dan menyayat di daerah tangan kanan korban, sehingga menimbulkan darah. Lalu mengambil pisau lagi satunya, ada dua yang disiapkan, menyayat sebelah kiri sehingga juga mengeluarkan darah. Lalu korban diseret oleh pelaku dengan jarak kurang lebih sekitar 5 atau 7 meter ke dalam daerah tumbuhan tebu di kebun tersebut. Berarti memang sudah direncanakan pelaku ya? Itu bukan misalnya korban ini karena menyiapkan pisau. Berdasarkan tadi hasil pemeriksaan kami, pelaku juga menyatakan bahwa pisaunya sebelum berada di TKP, dia sudah membawa pisau cutter tersebut. Oke, pasal yang diterapkan ke pelaku berapa, Komandan? Pasal yang kami terapkan terkait pelaku yaitu pasal 340, sub 338 dan sub 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman sekitar 20 tahun penjara.